dikeluarkan deh. Eh, matur nuwun. Jadi saya banyak menjemput mereka. Jadi dibantu ya. Berapa hari ini? Seminggu lebih. Ibu jangan tekan-tekan. Jangan tekan-tekan. Anak mau kesian. Betanya mati-mati. Saya yang tidak. Ini buat kamu di beta kamu mati-mati. Jangan tidak dulu. Ini COVID ini pokok. Ya, ya, habis ini habis aja. Makasih ya, Kak. Ya. Selama saya tidak bisa keluar meninggalkan Kota Solo, dan selama saya tinggal di dalam rumah terus, saya merasa prihatin, akhirnya timbul keinginan saya untuk berbagi. Saya merasa mampu, sebagian harta saya harus saya berikan kepada mereka. Saya kasihan mereka. Mereka susah mengayuh beca untuk memberikan makanan kepada keluarganya. Tapi mereka gak dapat apa-apa selama ini karena COVID ini. Saya mohon teman-teman pengusaha yang mampu, tolong bantulah mereka, bantulah pemerintah, supaya tidak terjadi apa-apa, kasihan mereka. Hanya itu saya, setiap hari saya membagikan 500 kilo. Dan insya Allah, selama ini masih berjalan, COVID ini belum habis di Indonesia, insya Allah saya akan memberikan bantuan kepada mereka. Saya tidak mengundang mereka, saya menjemput, saya mendatangi mereka, saya membagikan, walaupun jumlahnya kecil, hanya 5 kilogram, dan uang 100 ribu tiap orang, tapi mudah-mudahan bisa membuat keringanan mereka. Mereka merasa punya harapan, dan bisa ditiru oleh teman-teman, masyarakat-masyarakat yang mampu bisa berbuat seperti saya. Bukannya saya mengajari mereka, demi Allah saya nggak seperti itu. Saya hanya butuh supaya ayo barengan kita, kita song-song, ini warga negara kita, ini rakyat kita, ini bangsa kita. Jangan sampai mereka susah, jangan sampai mereka mati ya, jangan karena wabah ini. Hanya itu harapan saya.